Matur nuwun atas waktunya Pak Suci. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Dian, Bapak Ibu dari tim teknis yang nantinya bertugas untuk memfasilitasi dan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan PPDB daring atau online di SMA dan SMK Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dikpora DIY, yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas, kemudian Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Balai di lingkungan Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Badan Bapak Ibu Guru di SMA, SMK, SLB, dan SMP, MTS, PKBM yang sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menyingkat waktu, saya mohon izin langsung share screen, nih, Bapak Ibu. Sebentar saya siapkan rumian, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, share screen saya apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sampun, Mas. Sampun, nggih, Bapak. Baik, Bapak Ibu, akan kami jelaskan sekilas sedikit mengenai proses pendaftaran berkaitan dengan penggunaan aplikasinya. Runtutannya seperti apa kira-kira seperti itu, nggih, Bapak Ibu? Mungkin nanti tidak terlalu detail kami jelaskan, tapi ini bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang di SMP, MTS, dan sederajat, ketika mungkin para alumninya gitu datang ke sekolah untuk mencari informasi atau nyuwun bantuan dalam rangka pendaftaran PPDB online di SMA Negeri dan SMK Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sudah cukup banyak yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas dan Pak Suci, Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Dikpora DIY, sehubungan dengan kebijakan dan peraturan PPDB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Bapak-Ibu, ini tadi sudah disampaikan juga nih Bapak-Ibu, Pak Suci tadi sudah menyebut beberapa kali bahwa untuk tahun 2022 ini, kita menggunakan satu laman domain atau link untuk masuk ke aplikasi PPDB online SMA SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamatnya seperti yang tampil di depan Bapak Ibu, ppdb.jogjaprov.go.id. Kalau tahun kemarin Bapak Ibu mungkin Pirsan nih yang SMP, MTS, kemudian PKBM dan Bapak Ibu operator di SMA SMK Negeri. Tahun kemarin kita gunakan dua domain yang berbeda, yaitu ppdb.jogjaprov.go.id untuk tahap seleksi online-nya, dan untuk verifikasinya di laman yang berbeda, yaitu verifikasi ppdb.jogjaprov.go.id. Untuk tahun ini kita gunakan satu URL aja Bapak-Ibu, satu alamat domain untuk lebih mudahnya, sehingga calon peserta didik tidak perlu menghafalkan dua domain yang berbeda. Tampilannya seperti ini Bapak-Ibu, untuk yang di halaman ppdb.jogjaprov.go.id. Di bagian depan sudah ada link untuk Bapak Ibu dan calon peserta didik mendownload atau mengunduh peraturan PPDB. Nanti di dalamnya itu ada pergub, ada perka PPDB bidang Dikmen dan pendidikan khusus, kemudian ada perka yang berkaitan dengan SOP PPDB daring SMA dan SMK Negeri. Kemudian ada dua tahap di sana Bapak Ibu yang kita sampaikan sebagai tahapan di PPDB online, ada tahap verifikasi dan tahap pendaftaran dan seleksi online. Nanti akan kami jelaskan satu persatu Bapak Ibu kapan atau siapa yang boleh atau bisa masuk ke tahap verifikasi dan siapa yang tidak perlu masuk ke sana. Nah, ini kita mulai dari tahap pertama Bapak Ibu. Ini saya potong tampilannya yang sebelah kanan di layar Bapak Ibu. Ini tampilan dari halaman utama ppdb.jogjaprov.go.id. Yang pertama kita sampaikan mengenai tahap verifikasi. Tahap verifikasi ini Bapak Ibu adalah link atau aplikasi atau layanan yang khusus bagi calon peserta didik yang memerlukan layanan antara lain
pengajuan perubahan data domisili. Jika data kependudukannya bermasalah itu ya, Bapak Ibu, nanti siswa harus cek NIK dulu. Kalau diketahui ada permasalahan, nanti bisa melakukan pengajuan perubahan data domisili. Kemudian ada pendataan radius tempat tinggal khusus bagi calon peserta didik yang rumah tempat tinggalnya itu dalam radius 300 meter dari sekolah. 300 meter jarak udara sih, Bapak Ibu. Ini bukan jarak jalan gitu, jarak tempuh jalan kaki atau yang lain, tapi jarak udara. Untuk saat ini kita gunakan mekanisme tersebut. Kemudian verifikasi dokumen jalur afirmasi, yaitu verifikasi dokumen bagi peserta didik atau calon peserta didik dari keluarga tidak mampu. Yang keempat, verifikasi dokumen penambahan nilai prestasi non-akademik. Kemudian yang kelima, verifikasi dokumen perpindahan tugas orang tua wali. Dan yang keenam adalah input data bagi siswa lulusan luar DIY dan siswa lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022. Jadi ini yang tahap verifikasi ini khusus untuk yang memerlukan layanan itu, Bapak-Ibu. Bagi siswa yang tidak memerlukan layanan tersebut, tidak perlu untuk melakukan pengajuan perubahan data domisili, dalam arti ketika cek NIK, dia NIK-nya sudah oke, gitu ya, sudah sesuai seperti seharusnya, sesuai seperti KK yang dia miliki. Kemudian dia tinggal di radius yang lebih dari 300 meter, kemudian dia bukan siswa afirmasi, tidak perlu penambahan nilai prestasi non-akademik, tidak perlu melakukan verifikasi perpindahan tugas orang tua, dan dia bukan lulusan luar DIY atau lulusan sebelum 2022, maka dia tidak perlu masuk ke aplikasi ini. Layanan ini atau aplikasi verifikasi ini khusus untuk yang memerlukan layanan tersebut di atas. Kalau dia tidak memerlukan salah satu di antaranya, maka dia tidak perlu membuat akun di tahap verifikasi ini. Siswa-siswa atau calon peserta didik yang tidak perlu layanan ini nanti dipersilahkan untuk langsung saja membuat ajuan akun sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 21 sampai 24 Juni di tahap pendaftaran dan seleksi online. Jadi kalau di halaman utama kan ada dua tahap nih, Bapak Ibu, yang sebelah kiri itu verifikasi, yang sebelah kanannya lagi itu adalah tahap pendaftaran dan seleksi online. Kalau yang perlu verifikasi, maka silakan masuk ke aplikasi verifikasi. Ada tombolnya di situ, masuk ke aplikasi verifikasi. Kalau tidak perlu verifikasi apapun, tidak perlu pengajuan perubahan data domisili dan sebagainya, maka nanti ikutnya di tahapan yang pendaftaran dan seleksi online, yang dimulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 24, dengan mengklik tombol seleksi PPDB online. Seperti itu, Bapak-Ibu. Ini tahap verifikasi, kami tunjukkan sedikit Bapak-Ibu tampilan ketika siswa atau calon peserta didik sudah membuat akun dan masuk ke layanan verifikasi. Tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Kami sebut istilahnya sebagai dashboard Bapak-Ibu. Kalau mobil kan bagian depannya ada dashboard gitu, Bapak-Ibu, tempat kerja gitu, atau meja kerja kalau kita di kantor. Nah ini dashboardnya siswa seperti ini. Siswa bisa memilih salah satu atau lebih layanan yang dia butuhkan. Apakah mau mengajukan rekomendasi keluarga tidak mampu, atau mau input data, atau mau pendataan radius. Nanti tinggal diklik salah satunya, kemudian salah satu, salah dua, atau semuanya. Memang kalau memang dia membutuhkan, kemudian diikuti prosesnya di sana. Kemudian, ini tahap selanjutnya, Bapak-Ibu, adalah tahap pendaftaran dan seleksi online. Tahap ini adalah tahap yang wajib diikuti oleh seluruh peserta PPDB online, SMA dan SMK negeri di DIY. Tahapannya berupa, yang pertama itu ajuan akun. Ajuan akun nanti nyambung dengan pengambilan PIN token dan aktivasi akun itu berjalan di tanggal 21 sampai 24 Juni. Kemudian di dalamnya juga ada pemilihan sekolah, peminatan, seleksi online, perubahan pilihan, sampai pengumuman. Jadi yang sifatnya mulai proses yang dimulai dari ajuan akun sampai pengumuman itu berjalan di tahap pendaftaran dan seleksi online di aplikasi PPDB online. Nanti kita menggunakan layanan dari siap PPDB-nya PT Telkom, Bapak Ibu. Jadi kita ada dua aplikasi yang kita gunakan, yaitu untuk verifikasi kita siapkan aplikasi tersendiri, kemudian yang untuk seleksi online kita gunakan aplikasi siap PPDB. Kemudian kita mulai aja Bapak Ibu, ini tadi ada pertanyaan juga dari chat di Zoom kita.
kalau mau ngecek zonasi lewat mana? Nah, Bapak Ibu, untuk mengecek zonasi, Bapak Ibu bisa mengakses websitenya Dinas Dikpora DIY. Websitenya seperti yang tampil di depan, Bapak Ibu, dikpora.jogjaprov.go.id. Jadi Bapak Ibu masuk ke layanan PPDB dan zonasi, kemudian akan tampil halaman seperti di depan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengecek zonasi berdasarkan wilayah atau berdasarkan sekolahnya. Monggo silakan diklik salah satu, kemudian diisi atau dipilih-pilih apa formnya di sana untuk cek zonasi, kemudian cek periksa zonasi. Nanti akan muncul data zonasi, baik itu yang berdasarkan wilayah maupun berdasarkan sekolah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap verifikasi, Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit mengenai tahap verifikasinya. Di tahap verifikasi yang bisa kita lakukan pertama, dan ini sangat kami sarankan Bapak Ibu untuk seluruh calon peserta didik, kami sarankan untuk melakukan cek NIK, Bapak Ibu. Melakukan cek NIK di web ppdb.jogjaprov.go.id. Di halaman depan web PPDB, termasuk juga di halaman depan web verifikasi, ada tombol warnanya kuning, itu tulisannya cek NIK. Nah, kami sarankan semua peserta didik sagat mengecek NIK-nya di sana. Karena berdasarkan pengalaman, Bapak Ibu, setiap tahun selalu ada permasalahan yang berkaitan dengan data domisili. Nanti saya sampaikan sedikit mengenai permasalahan apa saja yang kira-kira muncul. Nah, untuk tahap cek NIK, Bapak Ibu, ketika siswa mengklik cek NIK, maka siswa atau calon peserta didik harus memasukkan beberapa data. Yang pertama adalah nama lengkap, kemudian NIK, kemudian nomor KK. Ada tiga itu, Bapak Ibu, calon peserta didik harus masukkan untuk mengecek NIK-nya. Jadi NIK-nya ini NIK calon peserta didik, nih, Bapak Ibu, bukan NIK orang tua. Karena data yang kita gunakan untuk pengecekan ini adalah data dari data Dukcapil, Bapak Ibu. Data kependudukan dan catatan sipil, itu data Dukcapil miliknya Pemda DIY. Yang sudah kita batasi, Bapak Ibu, sudah kita batasi termasuk usianya. Jadi data yang ada di data Dukcapil tersebut usianya adalah maksimal sampai dengan usia 21 tahun. Usia yang sesuai peraturan bisa masuk ke mengikuti PPDB tahun 2022 ini. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba mengecek pakai nama orang tua atau yang usianya lebih dari 21 tahun, maka datanya tidak akan keluar. Nah, catatan Bapak Ibu untuk pengecekan NIK, nama lengkap yang dimasukkan sesuai KK nih, Bapak Ibu, bukan nama lengkap sesuai biasanya anak kadang menggunakan nama lengkap yang ada di ijazah atau SKL kalau sudah punya atau kartu pelajar. Nah, untuk yang pengecekan NIK ini kita gunakan nama yang ada di kartu keluarga. Ejaannya, spasinya, tanda bacanya misalkan ada apostrofnya gitu ya, koma di atas itu Bapak Ibu. Nah, itu sesuai seperti yang ada di situ. Misalkan di KK namanya disingkat, sementara di ijazah namanya panjang, Bapak-Ibu gunakan yang di KK Mawon. Kemudian masukkan NIK-nya, masukkan nomor KK. Kemudian klik tombol cek NIK, nanti akan muncul informasi, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, data yang kita gunakan ini adalah data Dukcapil yang cut off, Bapak-Ibu, sesuai peraturannya, cut off atau kita potong sampai dengan 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB online. Jadi data yang dalam waktu beberapa bulan sebelum PPDB ini, misalkan ada perubahan data atau kakaknya nama siswa baru masuk ke KK tertentu ketika kurang dari 1 tahun, maka tidak akan keluar datanya. Yang keluar adalah data yang lebih dari 1 tahun yang lalu. Nah, ini Bapak-Ibu beberapa kemungkinan yang terjadi bagi calon peserta didik yang NIK-nya bermasalah. Salah satu yang paling sering terjadi adalah data NIK tidak ditemukan, Bapak-Ibu. NIK-nya tidak ditemukan. Nah, kemungkinan penyebabnya, Bapak-Ibu, yang pertama adalah NIK-nya itu tidak aktif sementara atau inaktif. Kemudian kemungkinan yang lain, ada perubahan NIK. Calon peserta didik dilalah NIK-nya itu berubah. Kemudian kemungkinan yang lain adalah KK itu ketika 1 tahun kemarin itu masih dalam proses, ada proses update. Misalnya nambah anggota keluarga atau ada perpindahan anggota keluarga atau ada perpindahan alamat pas di masa-masa peralihan tersebut 1 tahun yang lalu, sehingga kemungkinan ketika di cut off datanya dipotong kakak tersebut dan anggota keluarga yang di dalamnya
masih ber apa masih ditandai tidak aktif Bapak Ibu, sehingga nanti perlu dicek dulu. Nah, kami nanti ketika mendapatkan pengajuan perubahan data NIK oleh siswa, kami akan mengecek, kita bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan, Biro Tapom Pemda DIY yang memiliki akses ke data Dukcapil untuk mengecek NIK tersebut sebenarnya itu, siswa tersebut sebenarnya NIK-nya itu yang mana, alamatnya yang mana. Gitu. Nanti akan kita informasikan ketika siswa melakukan pengajuan perubahan, Bapak Ibu. Tata caranya, Bapak Ibu, ketika siswa mendapatkan permasalahan data NIK tidak ditemukan, atau dilalah ternyata ketika datanya keluar, berbeda. Namanya bukan nama dia, tapi nama orang lain. Atau mungkin permasalahan yang lain juga, nih, Bapak Ibu. Maka siswa bisa mengajukan perubahan data domisili dengan cara login dulu atau mendaftar di aplikasi verifikasi ini, kemudian lakukan pengajuan perubahan data domisili. Nah, untuk pengajuan perubahan data domisili, Bapak-Ibu, berkas yang dibutuhkan adalah ijazah SKL atau kartu belajar karena selama masa verifikasi ini. Ini sesuai jadwal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suci juga, nih, Bapak-Ibu, untuk yang pengajuan perubahan data domisili, kita laksanakan dari tanggal 13 sampai 16 Juni. Di tanggal tersebut, para calon peserta didik kemungkinan besar belum memiliki ijazah atau surat keterangan lulus atau surat kelulusan. Jadi siswa bisa menggunakan kartu pelajar. Nah, kasih yang lain yang dibutuhkan selain kartu pelajar adalah kartu keluarga, Bapak Ibu. Silakan disiapkan, di scan atau difoto, kemudian di format ke dalam bentuk PDF, pastikan gambarnya jelas, tidak miring-miring, gitu, Bapak Ibu, supaya tidak menyulitkan para verifikator, karena yang verifikasi nanti tetap manusia, Bapak Ibu, petugas-petugas kami yang bertugas di sana. Pastikan tulisannya jelas, angka-angka di KK, nomor KK itu terlihat dengan jelas, Bapak Ibu. Tidak serap. Kadang masih ada peserta didik yang ketika memotret karena kartu keluarganya itu sudah dilaminating, dia terhalang oleh cahaya atau ada cahaya pantulan gitu, sehingga ketika difoto, ketika diupload, tulisannya itu tidak terlihat semua, Bapak Ibu. Banyak yang tidak terlihat. Sehingga ketika itu terjadi, maka verifikator akan menolak, Bapak Ibu, menolak ajuan dari calon peserta didik, dan peserta didik diminta untuk mengupload ulang. Jadi monggo dari awal nanti calon peserta didik disarankan untuk menyeken atau memfoto dan mem-PDF-kan filenya itu dalam bentuk kualitas yang sudah cukup baik. Jelas, angka-angkanya terlihat, jangan sampai angka-angkanya terlalu kecil, resolusinya jangan terlalu kecil supaya nanti bisa dibaca oleh verifikator. Kemudian setelah mengupload, mengunggah berkas, kemudian simpan dan kirim form pengajuan, dan siswa diminta untuk memantau terus status pengajuannya, Bapak-Ibu. Jangan sampai siswa mengirim terus sudah cuek gitu ya. Nanti ketika ditolak, dia akan terlewatkan, Bapak-Ibu. Ada penolakan karena misalnya berkasnya tidak jelas dan lain-lain, siswa akan terlambat nantinya. Khawatirnya terlambat ketika pas pengajuan akun, ketika verifikasi sudah ditutup, siswa baru ngeh kalau ternyata pengajuan yang kemarin ditolak, nah baru nanti kelabakan. Gitu. Nah itu kasihan siswanya juga, nih, Bapak-Ibu. Jadi monggo silakan nanti diminta untuk terus memantau status pengajuannya. Di aplikasi kami juga sudah kami berikan banyak keterangan, Bapak-Ibu, dan panduan apa yang harus dilakukan setelah melakukan ini. Asalkan siswa bersedia baca tulisan-tulisan yang ada di sana, insya Allah siswa memahami prosesnya, Bapak-Ibu. Karena kami berusaha untuk sebisa mungkin memberikan arahan di aplikasi sejelas-jelasnya. Habis ini siswa ngapain, habis ini siswa ngapain. Kita sampaikan di sana. Bapak-Ibu, untuk hasil pengajuan perubahan data domisili, kami akan memberikan informasi kepada siswa di kolom data baru ini, Bapak-Ibu. Kami akan sampaikan kepada siswa bahwa untuk proses PPDB online selanjutnya, tahapan selanjutnya, calon peserta didik silakan menggunakan data Dukcapil sebagai berikut. Nah, di sebelah kiri kita tampilkan data yang diajukan oleh siswa. Misalkan siswa mengklaim bahwa dia sesuai dengan KK yang dimiliki, dia tinggal di alamat tertentu. Nah, kami dibantu oleh petugas yang memiliki akses ke data Dukcapil akan mencari data yang sebenarnya dari siswa yang bersangkutan.
dasarkan pada data Dukcapil cut-off 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB online. Data yang sebenarnya itu apa? Akan kami tampilkan di sebelah kanannya, data baru. Jadi bisa jadi Bapak-Ibu, antara data baru yang digunakan di PPDB dengan data yang diklaim siswa itu berbeda. Untuk PPDB, siswa akan menggunakan data baru tersebut. Kemungkinan yang terjadi adalah misalnya siswa mengklaim dia alamatnya dekat dengan misalnya SMA 1 Bantul gitu ya Bapak-Ibu. Padahal itu adalah alamat baru Bapak-Ibu, yang alamat tersebut, kakak tersebut perpindahannya kurang dari 1 tahun. Sementara kita aturan sesuai dengan peraturan PPDB yang ada, kita menggunakan peraturan perpindahan kakak yang bisa digunakan adalah paling dekat atau paling cepat 1 tahun sebelum PPDB. Jadi lebih dari 1 tahun itu yang kita gunakan. Itu yang mungkin terjadi, Bapak-Ibu. Jadi siswa tetap akan menggunakan data lamanya dia, data yang sebelum 1 tahun. Itu yang pengajuan proses perubahan data domisili. Kemudian selanjutnya adalah pendataan radius, Bapak-Ibu. Ini yang baru, Bapak-Ibu. Bagi Bapak-Ibu operator sekolah, kebetulan di Zoom meeting ini Bapak-Ibu operator sekolah, verifikator sekolah SMA-SMK Negeri yang besok bertugas juga banyak yang hadir. Nah, untuk teknis penjelasan verifikasinya akan kami sampaikan besok nih Bapak-Ibu, hari Kamis siang kita akan ada Zoom meeting lagi Bapak-Ibu, nanti akan kami sampaikan. Nah, ini kami sampaikan rumiin kepada Bapak-Ibu yang lain di SMP, MTS, PKBM maupun masyarakat yang mengikuti Zoom meeting ini. Ini sesuatu yang baru Bapak-Ibu. Untuk pendataan radius, bagi ini khusus nih Bapak-Ibu, khusus bagi calon peserta didik yang memang tempat tinggalnya sesuai alamat kakak nih Bapak-Ibu, itu dalam radius 300 meter dari sekolah. Jadi jika ada siswa yang radiusnya lebih dari 300 meter, dimohon untuk tidak ikut-ikutan mengajukan pendataan radius Bapak-Ibu, nanti merepotkan Bapak-Ibu yang di sekolah untuk memverifikasinya gitu ya, nanti jadi cukup cukup banyak. Jadi khusus bagi calon peserta didik yang memang yakin dan sudah mengukur sendiri bahwa jarak dari tempat tinggalnya ke sekolah itu kurang dari 300 meter atau maksimal 300 meter, silakan mengajukan pendataan radius di laman verifikasi ini, di tahap verifikasi ini. Siswa silakan membuat akun, kemudian mengisi profil di laman verifikasi, lalu mengunggah berkas, Bapak-Ibu. Berkas yang dibutuhkan yang pertama adalah ijazah SKL atau kartu pelajar. Kemungkinannya kartu pelajar, nih, Bapak-Ibu, yang digunakan karena pas verifikasi adik-adik kita, anak-anak kita belum memiliki ijazah atau SKL. Kemudian kartu keluarga yang akan menjadi acuan alamat, nih, Bapak-Ibu, untuk penentuan alamatnya. Dan foto tampak depan rumah. Foto tampak depan rumah diambil dari luar rumah, Bapak-Ibu. Itu akan menjadi salah satu dasar verifikator dari sekolah untuk memverifikasi bahwa benar siswa ini rumahnya di daerah situ. Gitu. Kemudian ketika data dan foto sudah diunggah, simpan, lalu kirim form pengajuannya. Kemudian siswa memantau terus status pengajuan, apakah nanti ditolak, alasan penolakannya apa. Jika masih mungkin bisa direvisi, silakan direvisi. Kemudian dilihat hasilnya, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, untuk hasilnya nanti berupa informasi kepada siswa bahwa status pengajuan radiusnya diterima. Sehingga nanti ketika siswa tersebut pengajuannya diterima, ketika mengikuti tahap seleksi online, dia akan terdata sebagai siswa yang mendapatkan prioritas diterima di sekolah yang terdekat tersebut. Demikian, Bapak-Ibu. Nah, untuk pendataan radius, Bapak-Ibu, setiap siswa kita beri kesempatan untuk mendata 2 sekolah terdekat jika memang jaraknya kurang dari 300 meter. Sekali lagi, jika memang kurang dari 300 meter. Kalau lebih 300 meter, dimohon siswa untuk tidak mencoba melakukan pengajuan pendataan radius. Siswa nanti ketika melakukan pengajuan akan mengirimkan koordinat rumahnya, Bapak-Ibu. Berupa latitud dan longitud. Ini bisa didapatkan di aplikasi Google Maps. Nanti kita siapkan panduannya, Bapak-Ibu, di web verifikasi ini kita akan siapkan panduannya bagaimana untuk mendapatkan koordinat tersebut.
koordinat tersebut nanti akan menjadi acuan bagi verifikator untuk menentukan jarak ke sekolah. Nah, jarak sekolahnya, Bapak Ibu, titik sekolah yang kita gunakan itu ada di lampiran Perka SOP PPDB daring, lampiran 2, Bapak Ibu. Di sana ada koordinat dari setiap sekolah. Monggo nanti calon peserta didik bisa mencari koordinat sekolah yang dimaksud, titiknya itu di mana, nanti mengukur jaraknya dari situ, Bapak Ibu. Mengukur jaraknya dari situ, di titik, kemudian ditarik garis lurus, diukur jaraknya antara titik sekolah dengan titik rumahnya. Nah, monggo nanti titik rumahnya, baiknya memang kan di bagian depan rumah, ya, Bapak Ibu, ketika pintu keluar gitu ya, atau mungkin memiliki siswa memiliki pintu luar yang lain, monggo silakan digunakan untuk mengukur jarak ke sekolah. Nah, itu nanti menjadi acuan verifikator untuk mengukur jarak, untuk memverifikasinya. Jadi tidak semua pengajuan akan otomatis diterima, Bapak Ibu, akan kami cek dan dicek. Nanti menjadi tugasnya Bapak Ibu di verifikator sekolah. Tambahan tugas baru nih, Bapak Ibu, untuk memverifikasi radius tempat tinggal siswa di tanggal 13 sampai 16 Juni. Jadi tidak bersamaan dengan acuan akun nih, Bapak Ibu. Insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar. Penataan radius seperti itu, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sekarang adalah tata cara untuk verifikasi afirmasi, pengajuan afirmasinya, Bapak Ibu. Caranya sama, Bapak Ibu membuat akun di laman verifikasi, lalu klik pengajuan verifikasi dokumen, kemudian siswa akan diminta untuk mengisi data dan mengunggah berkasnya. Selain ijazah, SKL kartu pelajar dan KK, ini syarat wajib, siswa juga diminta untuk mengunggah bukti kepesertaan program perenganan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, Bapak Ibu. Di Perka atau SOP atau Juknis PPDB online sudah kami sampaikan di sana, Bapak Ibu, bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu atau penanganan program kesejahteraan sosial itu apa saja. Di kota Yogyakarta itu ada apa saja, Kabupaten Bantul apa saja, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman apa saja sudah ada di sana. Termasuk di laman verifikasi di samping kanannya juga sudah kita sampaikan, Bapak-Ibu, di situ apa saja yang bisa digunakan. Apa saja yang bisa digunakan sebagai lampiran bukti bahwa siswa yang bersangkutan adalah keluarganya menjadi peserta penanganan program kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial dan dari Kementerian Sosial, Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu kami mendapatkan informasi bahwa sempat terjadi apa ya kerumunan nih calon peserta didik dan orang tua datang ke Dinas Sosial salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Bapak Ibu, untuk minta diambilkan atau disiapkan screenshot atau tangkapan layar dari tempat DKS, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau mirsani penjelasan yang ada di Juknis peraturan PPDB yang daring maupun di nanti siswa ketika sudah membuka web verifikasi di halaman depan web verifikasi sudah kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa siswa bisa mendownload tangkapan layar DTKS itu dari halaman cek bansosnya Kementerian Sosial, Bapak Ibu. Ini sudah kami siapkan panduannya sedikit sekilas supaya siswa bisa mendownload di sana. Nah, itu bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi kami menyarankan Bapak Ibu dan mengharapkan tidak ada calon peserta didik yang berbondong-bondong ke Dinas Sosial untuk meminta bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu atau kesejahteraan sosial. Demikian ya Bapak Ibu, termasuk juga ke Dinas Dukcapil, Bapak Ibu, kami harapkan tidak ada siswa dan orang tua yang berbondong-bondong ke sana untuk meminta surat ataupun berkas yang dibutuhkan untuk penanganan PPDB di tahun 2022 ini. Jadi semuanya bisa dilakukan secara daring, secara online. Sudah kami sampaikan panduannya di sana, apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dilakukan siswa untuk mempersiapkan berkasnya. Nah, kemudian Bapak-Ibu, tambahan juga bahwa serupa seperti tahun-tahun kemarin, bahwa surat keterangan tidak mampu khususnya nih Bapak-Ibu, itu tidak berlaku di PPDB daring ini, yaitu surat keterangan dari RT, RW, desa, dan kecamatan. Itu tidak kita gunakan, Bapak-Ibu. Jadi kami secara penuh validasi
datanya adalah berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Data resmi, Bapak Ibu, data resmi Dinas Sosial Kabupaten Kota. Setiap pengajuan calon peserta didik itu akan kami verifikasi ulang berdasarkan data-data dari Dinas Sosial tersebut, Bapak Ibu. Apakah benar keluarga dari si calon peserta didik ini berhak untuk mengikuti jalur afirmasi? Apakah mereka menjadi peserta program penanganan kesejahteraan di Dinas Sosial atau tidak? Nah, itu akan kami cek dan dicek di sana. Jadi insya Allah nanti datanya valid, Bapak Ibu. Kita mencegah terjadinya surat keterangan yang tidak benar gitu nih, Bapak Ibu. Jadi kita gunakan yang dari Dinas Sosial. Menika mengenai verifikasi afirmasi, kemudian ini berkaitan dengan layanan selanjutnya, yaitu penambahan nilai prestasi non-akademik, Bapak Ibu. Untuk penambahan nilai prestasi non-akademik, caranya sama, siswa mengisi data dan mengunggah berkas. Berkas tambahannya, Bapak Ibu, adalah bukti prestasi berupa piagam atau sertifikat lombanya. Secara lebih detail, Bapak Ibu, termasuk juga angka-angka tadi saya lihat ada yang menanyakan mengenai nilai yang akan diberikan kepada siswa. Daftar nilai ada di peraturan kepala dinas mengenai PPDB daring, Bapak Ibu. Kisaran angkanya dari angka 1 sampai 20, Bapak Ibu. Kalau yang paling tinggi itu 20 untuk juara satu perorangan atau double lomba tingkat internasional. Itu nilainya 20. Paling rendah 1, Bapak Ibu. Monggo dipisahin, di sana ada datanya. Nah, siswa, Bapak Ibu, nanti mengirimkan bukti prestasi tersebut, piagam, silakan dipilih. Jika siswa memiliki piagam yang banyak, Bapak Ibu, silakan dipilih yang nilainya paling tinggi itu yang mana. Bapak Ibu, calon peserta didik, silakan memperhatikan yang ada di Juknis atau di peraturan kepala dinas SOP PPDB daring SMA SMK Negeri. Di situ ada tabelnya prestasi juara 1, juara 2, juara 3 tingkat internasional, nasional, regional, baik perorangan, bergu maupun yang massal, itu nilainya berapa saja. Mungkin silakan dipilah-pilah di sana, dipilih lomba yang kira-kira nilainya paling banyak, itu yang diajukan. Karena nanti jika sudah mengajukan, Bapak-Ibu, itu yang akan kita gunakan. Jadi jangan sampai salah pilih, nih, Bapak-Ibu, sertifikatnya. Jangan sampai nanti ketika sudah melakukan ajuan akun, terus kemudian ujuk-ujuk minta untuk melakukan revisi penambahan nilai prestasi non-akademik. Ketika sudah terlambat, nanti tidak kita layani, Bapak-Ibu, kita berjalan sesuai jadwal dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menika tentang nilai prestasi non-akademik, kita lanjutkan. Ini mengenai perpindahan tugas orang tua atau wali, Bapak-Ibu. Tadi untuk ketentuannya sudah disampaikan Pak Suci. Ini saya sampaikan tata caranya, Bapak-Ibu, sama, yaitu siswa mengisi data dan mengunggah berkasnya. Kalau yang surat pindah tugas tadi sudah disampaikan, Bapak-Ibu, berlakunya 4 tahun sebelum PPDB ini. Nanti kita sampaikan ada tanggalnya di sini. Tapi nuhun sewu yang screenshot ini tanggalnya masih kurang pas, Bapak-Ibu, nanti kita koreksi. Ini harusnya 2018, Bapak-Ibu, untuk yang 4 tahun sebelum PPDB, kan tadi tahun 2018 nih, Bapak-Ibu, itu yang akan kita gunakan. Kemudian simpan, kirim formnya, pantau terus status pengajuan, dan lihat hasilnya. Untuk yang verifikasi perpindahan tugas, kemudian prestasi non-akademik, dan afirmasi, hasilnya berupa surat rekomendasi, Bapak-Ibu. Nanti siswa dipersilakan mendownload dan menyimpan surat rekomendasi tersebut sebagai bukti bahwa calon peserta didik berhak untuk mendapatkan pertambahan nilai prestasi non-akademik, mendapatkan status perpindahan tugas orang tua, dan mendapatkan status untuk mengikuti jalur afirmasi. Monggo disimpan. Tapi nanti pas ketika ajuan akun, itu akan statusnya akan otomatis, Bapak-Ibu, di aplikasi ajuan akun, seleksi online, statusnya akan otomatis sesuai pengajuan yang disetujui sekarang ini di tahap afirmasi. Kemudian selanjutnya ini input data, Bapak-Ibu, khusus bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022. Berkas yang dibutuhkan, Bapak-Ibu, ijazah,
surat keterangan lulus, kartu pelajar jika belum memiliki ijazah dan SKL, kemudian kartu keluarga, kemudian raport 5 semester, lalu bukti akreditasi, dan surat rekomendasi jika ada. Ini untuk siswa yang luar DIY dan dalam DIY sebelum 2022. Kemudian simpan dan kirim form pengajuannya, pantau status pengajuannya, dan lihat hasilnya. Hasilnya berupa informasi bahwa pengajuannya diterima atau ditolak, Bapak-Ibu. Nah, untuk proses pengisiannya, Bapak-Ibu, salah satunya nanti siswa diminta untuk mengisi nilai. Nilai 4 mata pelajaran yang ada di rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Kami sudah memberikan acuan bagaimana pengisiannya, Bapak-Ibu. Bagaimana tata cara pengisiannya. Sudah ada di form isian siswa, Bapak-Ibu. Contohnya adalah menggunakan tanda titik sebagai pemisah angka desimal, Bapak-Ibu. Kemudian angkanya dalam format puluhan, bukan satuan. Kalau misalkan ada rapotnya siswa yang di luar DIY ini, Bapak-Ibu, kadang memang berbeda dengan dalam DIY, rapotnya angkanya satuan, gitu ya, 8,0. Nah, ketika di sini nanti kita tuliskan menjadi 80, Bapak-Ibu, 80.00, 85.55. Kita sudah sampaikan contohnya. Mestinya siswa nanti bisa mengikuti, Bapak-Ibu, jika pun nanti siswa salah menginput nilai, akan ditolak dan dikembalikan ke siswa untuk siswa merevisinya kembali. Nanti siswa bisa merevisi, mengubah lagi sesuai ketentuan yang ada, kemudian mengirimkan lagi dan akan diverifikasi lebih lanjut, Bapak-Ibu. Ini mengenai input data, Bapak-Ibu. Kemudian catatan lagi, Bapak-Ibu, untuk bukti akreditasi, Bapak-Ibu, khususnya bagi Bapak-Ibu di SMP, MTS, dan PKBM atau yang sederajat yang lainnya, Bapak-Ibu, dimohon untuk memberikan surat keterangan akreditasi yang masih berlaku, Bapak-Ibu. Ada kasus calon peserta didik mengupload bukti akreditasi yang lama, Bapak-Ibu, sehingga ketika kami cross-check, ketika kami konfirmasi melalui aplikasi akreditasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu angkanya berbeda, sehingga verifikator menolak itu, Bapak-Ibu. Jadi mohon Bapak-Ibu yang dari SMP, MTs, dan sederajat memberikan surat keterangan akreditasi, bukti akreditasi yang ada angkanya, nih, Bapak-Ibu, angka 80 atau berapa, gitu, nih, yang ada angka nominalnya, yang masih berlaku. Dimohon untuk tidak memberikan yang sudah tidak berlaku, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu pun bisa menggantikan dengan memberikan screenshot yang ada dari badan akreditasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau siswa kesulitan mengakses ke sana, Bapak-Ibu di sekolah bisa membantu kemudian mencetakkan bukti screenshot-nya. Nanti tetap kami akan konfirmasi ke aplikasi akreditasi yang ada di Kemdikbud, Bapak-Ibu. Jadi insya Allah hasilnya nanti tetap valid gitu. Nah, itu tadi Bapak-Ibu yang tahap verifikasi. Sekarang kita masuk ke tahap pendaftaran dan seleksi online. Kalau yang tahap verifikasi itu tadi kan tidak wajib nih, Bapak-Ibu, hanya untuk siswa yang membutuhkan saja. Kecuali yang cek NIK. Cek NIK kami sarankan memang semua siswa ngecek NIK dulu. Sehingga nanti ketika masuk ke tahap pendaftaran dan seleksi online, di mana mulai melakukan ajuan akun, siswa tidak terlambat untuk mengetahui bahwa NIK-nya bermasalah. Kalau pas ajuan akun, siswa baru tahu NIK-nya bermasalah, nanti butuh proses, butuh waktu lagi, Bapak-Ibu, untuk dia melakukan perbaikan data domisili atau untuk memastikan data domisilinya itu sebenarnya di mana. Gitu. Jadi dimohon di hari-hari sekarang ini, Bapak-Ibu, bisa mengarahkan ke calon peserta didiknya atau alumni SMP MTs derajat untuk melakukan cek NIK rumiyin. Data domisilinya sudah betul atau tidak. Gitu. Kalau tidak benar, bisa dikonfirmasi dengan melakukan pengajuan perubahan data domisili. Nanti akan kami berikan informasi yang valid data domisili yang bisa digunakan untuk PPDB itu yang mana. Baik, kita lanjutkan Bapak-Ibu untuk tahap pendaftaran dan seleksi online. Ini wajib Bapak-Ibu semua calon peserta didik harus mengikuti itu. Tahapan pertama Bapak-Ibu adalah ajuan akun. Prosesnya dan tampilannya kira-kira seperti yang ada di depan ini, Bapak-Ibu. Ini saya tampilkan dua tampilan, nih, Bapak-Ibu. Atas dan yang pertama nanti, Bapak-Ibu, untuk ajuan akun, siswa tentu saja mengklik yang tahap ini, nih, Bapak-Ibu, tahap pendaftaran dan seleksi online, yang tadi di, apa ya, kalau di layar PPDB online itu yang sebelah kanan. Nanti ada tombol di bawahnya itu
seleksi online kalau nggak salah nih Bapak Ibu. Sebentar saya perlihatkan Bapak Ibu. Ini yang ini, yang sebelah. Nah, yang ini Bapak Ibu. Seleksi PPDB online. Ini untuk masuk tahap pendaftaran dan seleksi online-nya. Oke. Kembali lagi ke tahap tadi. Ini tahapannya Bapak Ibu. Tampilan awalnya akan seperti ini. Yang pertama perlu dilakukan calon peserta didik yang untuk mulai melakukan ajuan akun adalah memilih jalurnya rumiin Bapak Ibu. Pada saat ajuan akun, jalur yang dipilih tidak akan menjadi harga mati ketika memilih sekolah Bapak Ibu. Jadi pas ajuan akun, siswa bisa memilih jalur manapun. Jadi silakan pas ajuan akun pakai jalur zonasi boleh, pakai afirmasi boleh, pakai yang prestasi juga boleh. Nanti mereka tetap bisa pindah-pindah jalur pada saat memilih sekolah. Tidak kita batasi nih Bapak Ibu untuk pindah jalurnya. Yang pertama pindah pilih jalur dulu Bapak Ibu, lalu klik ajuan akun. Ada di tampilan di bagian bawah Bapak Ibu. Lalu isi formnya, cetak, simpan bukti ajuan akun yang berisi PIN atau token. Lalu kemudian siswa melakukan verifikasi akun, cek verifikasi akun, apakah ajuan akunnya sudah disetujui atau belum. Siswa perlu rutin untuk mengecek verifikasinya. Yang memverifikasi nanti adalah Bapak Ibu di sekolah SMA dan SMK negeri yang bertugas sebagai operator PPDB online di sekolah masing-masing. Karena jumlah calon peserta didiknya ribuan, Bapak Ibu 30 ribu, 30 sampai 50 ribuan nih Bapak Ibu untuk calon peserta didiknya, jadi butuh waktu untuk verifikasi Bapak Ibu. Bisa jadi siswa yang mengajukan ajuan akun pada pagi ini baru terverifikasi di siang atau sore Bapak Ibu. Kita lihat nanti lotnya. Kita berusaha untuk cepat Bapak Ibu untuk verifikasinya. Target kami siswa yang melakukan ajuan akun pada hari tersebut juga sudah terverifikasi pada hari yang sama. Kecuali yang ajuan akunnya tengah malam ya Bapak Ibu, nanti mohon dimaklumi kalau ajuan akunnya pas jam 12 malam dilalah operator sudah istirahat nggih. Kemungkinan diverifikasinya pagi harinya. Tapi kami harapkan siswa untuk rutin melakukan cek verifikasi akun. Ada tampilannya Bapak-Ibu, nanti kami sampaikan sedikit. Berkas untuk ajuan akun yang dibutuhkan Bapak-Ibu adalah ijazah atau surat keterangan lulus dan kartu keluarga. Yang kartu pelajar sudah tidak digunakan lagi di sini Bapak-Ibu, karena pada saat ajuan akun bisa dipastikan siswa sudah memiliki ijazah atau surat keterangan lulusnya atau surat kelulusannya. Pastikan scan atau foto dari ijazah, SKL, dan kartu keluarga itu kualitasnya bagus. Jelas nih Bapak Ibu. Untuk waktu ajuan akun diberikan rentang 4 hari Bapak Ibu, dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 Juni. Siswa dimohon terus untuk mengecek verifikasinya, apakah sudah di ajuan akunnya dicek, apakah sudah diverifikasi atau belum. Kalau sudah nanti bisa aktivasi akun. Kalau belum diverifikasi, belum bisa melakukan aktivasi akun, Bapak Ibu. Ada kemungkinan Bapak Ibu calon peserta didik ajuan akunnya ditolak. Paling sering Bapak Ibu alasan penolakan untuk ajuan akun adalah kualitas scan dari ijazah, surat keterangan lulus dan kartu keluarga yang kurang baik. Jadi mohon dipastikan hasil scan-nya baik, tegak gitu nih, tegak dalam arti Bapak Ibu tulisannya itu tegak. Tidak miring gitu Bapak Ibu. Tegak, kalau memfoto atau men-scan tegak lurus terhadap apa namanya? Dokumen. Kalau miring nanti bisa serap Bapak Ibu. Kalau serap nanti ada angka huruf yang tidak terbaca dengan jelas, verifikator akan menolak. Kalau tegak, kemudian tampilannya tulisannya juga tegak gitu nih. Tidak miring, memfotonya tegak, insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Pastikan tulisan terbaca jelas, khususnya pada bagian angka-angka seperti nomor KK, nomor induk kependudukan, NIK, kemudian nama siswa. Kemudian juga pastikan scan atau foto dari dokumen tersebut utuh, Bapak-Ibu. Satu dokumen terfoto semua, diusahakan. Terfoto semua dan terbaca dengan jelas. Bapak Ibu, pengalaman yang sebelumnya masih ada siswa atau calon peserta didik yang foto itu terpotong gitu. Malah kadang ada yang bagian yang penting itu terpotong, tidak ikut ke foto dan tidak ikut terscan Bapak Ibu, sehingga itu akan otomatis ditolak oleh verifikator. Pastikan juga Bapak Ibu ketika mengupload tidak salah dokumen yang dikirim
harusnya ngirim ijazah atau surat keterangan lulus malah dikirim kartu pelajar misalnya itu salah. Harusnya mengirim kartu keluarga tapi mengirim surat keterangan lulus. Terjadi juga kasus seperti itu Bapak Ibu ketika di kolom upload ijazah atau SKL yang diupload adalah SKL-nya. Ketika di kartu keluarga siswa juga mengirim SKL. Jadi harusnya mengirim kartu keluarga tapi mengirim dokumen yang lain gitu. Sehingga itu akan otomatis ditolak. Nah, dimohon nanti para peserta didik rajin untuk mengecek verifikasi akunnya, aduan akunnya sudah diverifikasi belum. Khawatirnya nanti ditolak tapi dia tidak tahu kalau ditolak sehingga pas mendekati pengumuman hari-hari terakhir itu ketika dia sudah tidak bisa apa pilih sekolah lagi misalnya atau seleksi online sudah ditutup dia baru tahu gitu kalau ajuan akunya ditolak. Jadi sehingga tidak bisa mengikuti PPDP online atau nanti solusinya cukup repot gitu Bapak Ibu karena harus dibantu secara khusus kalau yang seperti itu. Kemudian nah ini Bapak Ibu tahap selanjutnya setelah ajuan akun adalah pemilihan sekolah atau peminatan Bapak Ibu. Tahapannya Bapak Ibu siswa di masuk ke tahap seleksi online, klik yang tahap pendaftaran dan seleksi online, kemudian pilih jenjangnya SMA atau SMK, lalu pilih jalurnya, kemudian login. Setelah login, Bapak Ibu kemudian bisa pilih sekolah. Untuk jadwal siswa bisa memilih sekolah adalah di tanggal 27 sampai 29 Juni. Di luar tanggal itu siswa sudah tidak bisa pilih sekolah. Bapak Ibu. Ini contoh tampilannya Bapak Ibu ketika siswa sudah login ke dalam aplikasi Siap PPDB, aplikasi seleksi online. Namanya siapa, kemudian ada data yang bersangkutan, kemudian ada di bawahnya tombol pilih sekolah. Untuk mulai memilih sekolah silakan klik tombol tersebut. Nanti siswa bisa memilih sekolah di sana. Tadi ada pertanyaan nih Bapak Ibu untuk yang mengenai sekolah penggerak atau sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar gitu. Kan di sana tidak ada IPA IPS Bapak Ibu. Nah, kami sudah mendata Bapak Ibu sekolah mana saja yang melaksanakan itu sebagai sekolah penggerak atau sekolah yang tidak ada jurusan IPA IPS-nya di kelas 10 itu. Pemilihannya sama di halaman yang sama dengan cara yang sama Bapak Ibu. Jadi siswa nanti tinggal mencari sekolahnya. Ketika ketemu sekolah tersebut, maka tidak ada pilihan jurusan IPA atau IPS-nya. Siswa tinggal mengklik sekolah itu. Kalau di sekolah yang tidak melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar atau ada jurusan IPA IPS-nya, maka siswa memilihnya adalah IPA atau IPS. Seperti itu. Kalau yang SMA penggerak, maka tidak ada pembagian IPA IPS-nya. Siswa memilih nama sekolah tersebut. Sebagai pilihan pertama boleh, sebagai pilihan yang lain boleh. Ketentuannya tadi sudah disampaikan Bapak-Ibu oleh Pak Suci, kapan bisa memilih jalur ini, jalur itu, itu ada ketentuannya. Di Juknis juga sudah ada lengkap Bapak-Ibu, tidak akan kami sampaikan lagi di sini. Nanti monggo silakan dibaca untuk Juknisnya atau nanti paparan dari kami mungkin bisa di-share Bapak-Ibu dan bisa dibaca Bapak-Ibu untuk lebih mudahnya daripada membaca juknis yang cukup panjang. Tapi baiknya membaca juknis, Bapak-Ibu, karena di sana lebih lengkap lagi keterangannya. Kemudian, Bapak-Ibu, klik pilih sekolah. Bapak-Ibu bisa memilih sekolah minimal 2 pilihan, maksimal 3 pilihan. Kemudian, Bapak-Ibu pastikan peserta didik untuk mencetak bukti pendaftaran secara mandiri. Itu yang pemilihan sekolah, Bapak-Ibu. Kemudian kita lanjutkan tahap berikutnya. Ini perubahan pilihan, Bapak-Ibu. Untuk perubahan pilihan, siswa bisa merubah pilihan, termasuk juga pindah jalur, Bapak-Ibu, termasuk juga pindah jenis sekolah. Perubahan pilihan itu misalnya dari jalur yang sama, ganti-ganti jurusan atau ganti-ganti sekolah, Bapak-Ibu. Kalau pindah jalur, dari jalur zonasi ke afirmasi, prestasi, dan sebagainya, Bapak-Ibu. Kalau memang berhak, bisa pindah-pindah ke sana. Termasuk juga nanti kalau perubahan jenis sekolah, Bapak-Ibu. Perubahan jenis sekolah dari SMA ke SMK dan sebagainya bolak-balik. Kami berikan kesempatan untuk merubah-rubah Bapak Ibu sampai dengan hari kedua seleksi online yaitu di tanggal 28 Juni pukul
23.59 sebelum pukul 00.00 Bapak Ibu, atau 24.00 sebelum pukul itu masih bisa berubah. Tapi ketika sudah pukul 00.00 atau 24.00 waktunya adalah waktu server nih Bapak Ibu, itu nanti fitur untuk merubah pilihan dan batal pendaftaran itu akan tidak bisa digunakan. Jadi monggo digunakan kesempatannya, strategi para calon peserta didik masing-masing mencermati proses hasil sementara di setiap sekolah, setiap jurusan, kira-kira yang paling berkesempatan untuk diterima di mana, monggo silakan dicermati dan lakukan strategi yang paling baik untuk memilih sekolah yang di mana yang bersangkutan nanti kesempatan besar bisa diterima. Untuk perubahan pilihan, Bapak Ibu calon peserta didik tinggal mengklik tombol ubah pilihan, ada di sana. Tombolnya warnanya merah, tinggal diklik ubah pilihan, nanti tinggal pilih lagi pilihannya. Sementara untuk perubahan jalur dan jenis sekolah, Bapak Ibu, kami menyiapkan tombol yang agak tersembunyi sedikit nih, Bapak Ibu, nuwun sewu. Nanti kami coba bagaimana caranya supaya bisa muncul di depan gitu nih tombolnya Bapak Ibu. Tapi jika interface atau tampilannya masih sama, Bapak Ibu bisa mencari tombol batal pendaftaran ini di bagian menu lainnya yang tampil di layar Bapak Ibu. Ini tombol ini Bapak Ibu gunakan apabila calon peserta didik akan melakukan perubahan jalur atau merubah atau berpindah ke jenis sekolah. Jalur itu dari jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan sebagainya. Untuk yang jenis sekolah itu dari SMA ke SMK ataupun sebaliknya. Bapak Ibu atau calon peserta didik gunakan tombol batal pendaftaran ini. Nanti mengulangi lagi pemilihan sekolah dengan cara yang serupa seperti ketika pemilihan sekolah atau peminatan yang saya jelaskan tadi di awal. Seperti itu caranya Bapak Ibu untuk yang pindah jalur dan jenis sekolah. Kemudian ini cara memantau hasil seleksi Bapak Ibu. Untuk memantau hasil seleksi calon peserta didik tinggal memasukkan nomor pesertanya di halaman seleksi online di aplikasi Siap PBDB, memasukkan nomor pendaftaran kemudian di enter gitu saja, nanti akan muncul hasil sementaranya. Kira-kira seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Akan terlihat di situ status siswa saat ini diterima di sekolah mana, urutannya berapa gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mirsani hasil seleksi lebih detail lagi di sekolah ataupun di jurusan yang bersangkutan, Bapak Ibu bisa mengklik tombol hasil seleksi sementara Bapak Ibu. Itu ada di, sudah saya buletin di situ Bapak Ibu, sudah kita buletan, kasih buletan merah di situ Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik, nanti akan mengarah ke sana. Bapak Ibu dan calon peserta didik bisa melihat hasil seleksi sementaranya seperti apa. Jadi bisa memperkirakan nanti Bapak Ibu nilainya kira-kira masih aman atau tidak, sudah perlu ganti atau ubah pilihan atau belum. Monggo silakan dikirsani di sana. Nah, ini slide terakhir saya Bapak Ibu, waktu tahapan seleksi online real time-nya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suci nih Bapak Ibu, kita jelaskan secara detail di pergub ya, di tugas Bapak Ibu nuwun sewu, di perka SOP PBDB daring. Seleksinya tanggal 27 sampai tanggal 30. Prosesnya seperti itu, Bapak Ibu. Untuk pemilihan sekolah tanggal 27 sampai 29 Juni, merubah pilihan jenis sekolah ataupun sebaliknya, termasuk juga merubah jenis sekolah, jalur juga kita alokasikan waktu sampai dengan hari kedua yaitu 28 Juni pukul 23.59. Proses seleksi online akan dihentikan pada tanggal 29 Juni, Bapak Ibu, tengah malam 23.59 kita hentikan proses seleksinya. Jadi tidak ada pergerakan lagi. Kami memerlukan waktu kira-kira satu hari untuk proses evaluasi, mengecek lagi nggih Bapak Ibu, cek dan dicek hasil seleksi untuk kemudian kita umumkan di tanggal 1 Julinya. Demikian Bapak Ibu untuk proses pendaftaran PPDB online daring SMA SMK Negeri tahun 2022, tahapannya seperti apa aja, gambaran untuk verifikasi dan penggunaan aplikasinya bagaimana sudah kami sampaikan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya di sesi
selanjutnya jika ada. Demikian, matur nuwun dari saya, cukup demikian Pak Suci. Kami kembalikan ke Pak Suci. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dian, sudah sangat jelas saya kira ya, menyampaikan step by step proses mulai dari verifikasi sampai dengan pendaftaran gitu ya. Jadi itulah nanti screenshot aplikasinya juga sudah disampaikan, tetap harus ngeklik apa juga nanti. Tahapan-tahapan itu saya kira selain di SOP juga di aplikasi sudah banyak petunjuk-petunjuk yang saya kira kemarin sudah kita minta untuk lebih memudahkan masyarakat di dalam rangka proses itu. Meskipun saya yakin juga ketika memahami aturan-aturan regulasi dalam PPDB itu pasti juga ada yang masih belum paham, dan saya kira nanti kami juga siap di dinas untuk bisa melayani Bapak-Ibu dalam rangka memahami aturan-aturan di PPDB dan juga membantu Bapak-Ibu atau orang tua yang memang punya calon peserta didik yang akan masuk di SMA maupun SMK. Baik, selanjutnya mungkin dari kebijakan, baik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, kemudian dari saya dan juga dari Mas Dian, nanti ada yang ingin diklarifikasi maupun ditanyakan, kami persilahkan. Monggo dari peserta, silahkan. Ya. Silahkan menggunakan raise hand, nanti kami tunjuk. Ada enggak, Mas? Dari Mas Arifin, sama satunya Pak Edi Prajaka, kemudian ada dua dulu, silakan Pak Arifin dari SMK Negeri 1 Sedayu. Halo, sudah terdengar suara saya Pak? Sudah, monggo Pak. Oke, yang saya tanyakan Pak, tadi disampaikan untuk lulusan sebelum tahun 2022 ini harus memberikan input nilai ini sebelum tanggal 16, antara tanggal 13-16. Padahal di SMK kami, Pak, ini kan ada kemungkinan siswa itu yang tidak naik kelas. Dan yang tidak naik kelas itu ada pilihan untuk pindah jurusan, ganti jurusan. Kalau ganti jurusan, itu yang bersangkutan ini harus mendaftar ulang, mendaftar lagi dari awal. Sedangkan bagi yang tetap di jurusannya ini tidak masalah. Nah, permasalahannya adalah kenaikan kelas itu kan diumumkan tanggal 23, Pak. 23 Juni. Nah, ini apakah tadi yang sudah disampaikan tadi harus menginput nilainya itu tanggal 13-16 yang lulusan sebelum 22. Nah, ini berarti kan tidak bisa nyusul Pak untuk yang siswa yang misalnya dia itu tidak bisa naik kelas karena tidak cocok dengan jurusannya dan dia mau pindah jurusan, mau daftar lagi. Gitu Pak, solusinya bagaimana? Terima kasih Pak. Baik Pak Arifin, kemudian yang kedua dari Pak Edi Prajaka. Monggo Pak. Siap Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon izin nanti yang share tadi, yang PPT yang terakhir tadi, mohon nanti di-share Pak yang teknis tadi, sehingga nanti kami bisa menjadi pedoman untuk kaitan dengan koordinasi. Yang kedua, terkait dengan jarak 300 meter tadi. Kalau misalkan nanti itu pesertanya itu melebihi daripada kuota yang ada, apakah nanti kemudian menentukan gunakan apa? Menggunakan yang kemudian terdekat kembali, atau kemudian nanti kalau ada yang sama terdekat dari 300 meter itu menggunakan yang paling mendaftar paling duluan atau bagaimana, kan begitu, karena memungkinkan juga nanti peserta itu akan banyak masuk di situ, kan begitu. Itu saja Bapak yang terkait dengan itu. Dan yang kedua tadi ada beberapa pertanyaan tadi untuk yang prestasi tadi, berarti yang terbaik itu berarti hanya satu ya,
Tadi kalau saya simpulkan hanya satu, sehingga meskipun dia punya 10 atau berapa, yang terbaik, kemudian yang berjenjang tadi kalau nggak salah statusnya, yang terbaik hanya satu, kemudian yang diunggah di dalam penambahan untuk prestasi. Demikian saja Pak Cuci, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kita tanggapi dari Pak Mintarjo, SMA, SMK, Rojes, monggo. Monggo Pak Mintarjo. Enggak dengar suaranya. Di Mas Imut, Pak itu. Suara dari Pak Mintarjo belum kedengaran. Sambil nanti diperbaiki, Pak Mintarjo ke Pak Slamet Nugroho dulu, SMA 8. Nanti kalau misalnya masih ada waktunya, nanti kita ulangi untuk Pak Mintarjo. Pak Slamet, silakan monggo Pak Slamet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Suci. Apakah suara saya bisa terdengar, Pak? Terdengar, jelas, Pak. Matur nuwun. Pertanyaan saya, ketika PPDB ini berbasis pada kakak, bagaimana ketika misalnya kakaknya itu luar DIY tetapi SMP-nya itu berada di DIY? Apakah itu masih dalam bisa masuk zona dari sekolahnya itu? Misalnya orang kakaknya itu di Surakarta tapi SMP sekolah SMP-nya di Jogja. Apakah itu masih bisa diterima sebagai zonasi? Kemudian yang kedua, anak guru itu apakah hanya bisa bersamaan dengan zonasi ataukah bisa dengan jalur yang lain? Misalnya anak guru mendaftar di SMA 8, kemudian yang lainnya itu mendaftar dengan jalur prestasi misalnya seperti itu. Apakah bisa, apakah hanya zonasi saja? Terima kasih Pak, matur nuwun. Pak, terima kasih Pak Slamet Nugroho. Sehingga dulu nanti kita tanggapi yang tiga lainnya. Yang pertama dari Pak Arifin, kenaikan kelas pada SMK itu nanti mungkin tanggal 26 Juni 2022. Sementara proses input data ikut ASPD ini kan tanggal, untuk ikut ASPD ya misalnya, itu kan tanggal 30 sampai tanggal 6. Jadi naik atau tidak naiknya nanti kita pertimbangkan di belakang Pak Arifin. Yang penting kalau memang dia akan ikut ASPD, mestinya harus mendaftar di tanggal 30 sampai 6 Juni menggunakan kartu pelajar dulu, nggak apa-apa. Jadi tidak ada soal keterangan lulus atau soal yang lainnya, tetapi pakai kartu pelajarnya untuk bisa mendaftar atau memang ingin pindah jurusan. Tahun ini kebijakan kita di dinas untuk yang SMK yang tidak naik di kelas 10 yang tidak ingin pindah jurusan, ya tetap mengulang kebijakan dinas seperti itu. Kemudian kalau yang memang berkeinginan untuk pindah jurusan, maka memang harus ikut ASPD. Dan kalau tidak punya atau tidak tahu dia naik atau tidak, memang berkeinginan untuk pindah jurusan, silahkan juga mendaftar di tanggal 30 sampai 6 30 Mei sampai 6 Juni 2022. Kemudian Pak Edi, nanti materinya seluruhnya kami share Pak Edi. Ini bentuk dari kami untuk bisa nanti lebih dipahami nanti PPT maupun yang pengumuman-pengumuman yang lainnya akan kami share. Kemudian yang kedua, jarak 300 meter peserta melebihi kuota yang ada. Bapak Ibu, saya kira kuota 55% itu cukup banyak. Kalau yang datang yang jarak dari 300 meter itu dengan kuota yang ada, itu saya kira juga tidak terlalu akan melebihi kuota yang ada, karena jalur lunas itu juga ditambah kalau ada sisa dari jalur-jalur yang lainnya. Dan jalur lunasi ini memang jalur lunasi yang atau radius ini hanya memang nanti mengurangi untuk yang jalur lunasi. Jarak radius tadi 300 meter itu mengurangi untuk jalur lunasi.
Kemudian untuk prestasi akademik ini memang yang prestasi paling tinggi yang kita berikan penghargaan meskipun dia punya sekian prestasi. Kalau ada prestasi nasional dua, maka ya pilih salah satu yang memang satu memang prestasinya diakui atau lomba-lomba yang sifatnya berjenjang. Atau kalau dia punya prestasi internasional dan nasional, maka gunakan yang internasional supaya apa nilainya juga menjadi lebih tinggi penghargaannya. Tetapi yang kita kasih penghargaan penambah nilai hanya satu. Kemudian dari Pak Samad Nugroho sama 8. Kakaknya lihat DIY tapi SMP di dalam DIY, apakah bisa pakai jalur lunasi? Tidak, Pak. Kita menggunakan basis domisili sesuai nomor induk kependudukan yang tercantum dalam kartu keluarga. Ketika dia penduduk luar DIY, meskipun dia bersekolah di DIY, maka dia tertera atau terdata sebagai siswa luar DIY. Kalau siswa luar DIY berarti secara yonasi dia yonasinya yonasi 4. Bukan yonasi 1, 2 ataupun 3. Itu namanya adalah sekolah siswa luar DIY yang sekolah DIY. Ada lagi kasus juga sama. Domisilinya orang DIY atau siswa atau warga DIY, tetapi dia bersekolah di SMP atau ETS di luar DIY atau di Jawa Tengah. Banyak juga seperti itu. Kalau yang seperti itu diakui sebagai yonasi. Karena ini PPDB-nya DIY. PPDB-nya warga atau penduduk DIY. Meskipun juga kita memberi kesempatan pada yang dari luar DIY untuk bisa juga mengenyam pendidikan di DIY. Itu. Kemudian yang kedua, anak guru hanya bersamaan dengan yonasi atau jalur yonasi. Anak guru boleh mendaftar, tetapi bersamaannya hanya dengan yonasi. Misalnya pilihan satunya anak perpindahan tugas orang tua atau PTO, anak guru tadi, kemudian pilihan keduanya adalah yonasi, pilihan ketiganya yonasi. Tidak boleh satu dengan PTO, kemudian yang kedua dengan afirmasi, atau kemudian yang ketiga dengan prestasi. Jadi hanya dengan yang yonasi saja. Itu dari saya, kemudian yang lainnya mungkin Mas. Pak Mintarjo bisa terhubung? Yang lainnya? Pak Yuliantoro? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya hanya mungkin dari sekolah pinggiran kami untuk mengingatkan kejadian tahun kemarin, Pak, untuk sekolah-sekolah seperti sekolah kami yang ada di pinggiran itu dengan adanya jalur prestasi yang jelas sekolah kami kemungkinan kecil ada siswa yang mendaftar di sekolah kami jalur prestasi. Kemudian setelah itu jalur yonasi, jalur afirmasi, dan jalur yang lain sudah mungkin penuh, Pak. Tetapi formasi di sekolah kami kan keran itu baru dibuka pada hari ketiga, sehingga anak-anak yang sudah ditolak melalui yonasi, tidak masuk melalui yonasi, itu sudah lari ke sekolah lain atau mencari sekolah swasta. Baru setelah pengumuman, ternyata hari ketiga itu keran yonasi baru ditambah dengan prestasi tadi, sehingga justru anak-anak kami yang sudah diterima di sekolah kami melalui yonasi, itu tertarik di sekolah lain karena sekolah kami sebagai pilihan kedua. Nah, untuk kejadian seperti ini supaya tahun besok tidak terjadi, monggo nanti untuk dimasak lagi, Pak. Jangan sampai di hari ketiga baru dibuka, digabung, sehingga yonasinya baru bisa terisi. Tahun kemarin seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak, kalau sekolah-sekolah di sekitar kami itu ada pilihan IPA-IPS, kemudian pilihan ketiganya bisa enggak ke sekolah kami yang sudah hanya satu jalur? Karena mungkin ada beberapa sekolah yang di sekitar kami masih IPA-IPS gitu, bukan belum kurikulum merdeka gitu. Bisa enggak misalnya pilihan keduanya atau pilihan ketiganya masuk ke sekolah kami gitu? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yuliantoro, kemudian yang selanjutnya nanti kita jawab sekalian aja. Pak Didik Wahyu, Pak Raharjo dulu.
Silakan Pak Raharjo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya ingin memberikan beberapa hal. Yang pertama, saya sangat setuju sekali Pak dengan kebijakan Deborah tentang satu pemerataan, kemudian juga alokasi untuk disabilitas. Hanya permasalahannya ketika kita menerima calon siswa menjadi siswa yang disabilitas, itu nanti untuk mencarikan guru yang sesuai, yang pas untuk anak-anak itu seperti apa, prosedur seperti apa begitu. Kemudian yang kedua tadi saya sempat melihat di paparan itu, kebetulan ya saya ada di SMK Negeri 1 Ponjong yang notabene adalah sangat berdekatan dengan Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri itu. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi di paparan lulusan dari luar DIY sebelum tahun 2022, artinya tahun 2021 atau 2020 itu menggunakan ASBD. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang lulus tahun ini, yang tahun 2022 ini bagaimana? Apakah ya pakai ASBD atau tidak itu? Kemudian yang terakhir jika ya, kuota dari zonasi farmasi perpindahan apa tempat kerja orang tua dan prestasi ini tidak terpenuhi, artinya misalnya ada afirmasi tidak terpenuhi atau perpindahan juga terpenuhi, apakah itu nanti bisa digabungkan di apa di zonasi maupun prestasi? Demikian Pak Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Raharjo. Kemudian yang ketiga Pak Didik Wahyu, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMA Sentolo. Pertama mau menanyakan bahwa untuk semester besok tempat kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Pertanyaan saya adalah, perlukah kami membuat surat ke Dikpora? Karena kurikulum Merdeka yang kami terima itu langsung dari pusat, SK-nya langsung dari pusat melalui online. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karena di sekitar kita, di sekitar saya itu SMA-nya sebagian belum menggunakan kurikulum Merdeka, yang masih jurusan IPA atau IPS, bisakah dari sekolahan lain itu kalau dia terlempar waktu PPDB itu masuk ke sekolahan saya yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka tanpa ada penjurusan, Pak? Terima kasih, itu dua pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Didi Wahyu. Oke, kami tanggapi dulu yang pertama. Pak Yuli Antoro, jadi tahun lalu memang Pak Yuli, kalau ada sisa dari prestasi, kemudian dari afirmasi, kemudian PTO, kemudian juga prestasi, maka akan ditambahkan ke jalur prestasi. Tahun lalu baru setelah prestasinya penuh, baru kemudian ke donasi. Tahun ini sudah berbeda Pak Yuli, jadi semua jalur afirmasi ada sisa kuota, jalur perpindahan tugas sisa ada kuota, jalur prestasi belum terisi, maka ditambahkan ke jalur zonasi untuk tahun ini. Kemudian juga terkait dengan jurusan IPA, IPS, sekolah umum, jadi tadi sudah disampaikan saya, Mas Dian juga, tahun ini juga ada untuk jurusannya ada yang IPA, IPS, ada juga yang jurusannya nanti karena dia sekolah penggerak itu sebagai namanya tidak ada penjurusan IPA maupun IPS. Jadi nanti pilihannya boleh pilihan satu IPA, pilihan dua IPS, pilihan ketiga sekolah penggerak mana gitu ya, itu boleh. Atau mungkin pilihan satu sekolah penggerak, pilihan kedua IPA, pilihan ketiga IPS, itu juga boleh. Kemudian dari Pak Raharjo, itu yang SMK 1 Ponjong, alokasi untuk disabilitas sih. Nah, terkait dengan disabilitas kan memang sudah kita sampaikan bahwa masing-masing rombel itu ada kuota 2 anak per rombel. Kemudian terkait dengan bagaimana guru yang pas
untuk mengajari mereka ya, untuk mengajar mereka. Saya kira di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan satuan pendidikan penyelenggara inklusi itu ada guru yang nanti akan dibimbing. Ini memang nanti di bidang kami di Diksus nanti akan mendata paling tidak untuk guru-guru yang memang perlu untuk diberikan pembinaan-pembinaan dalam rangka memberi pembelajaran kepada anak-anak yang disabilitas yang belajar di sekolah reguler atau pembelajaran inklusif tadi. Kemudian yang kedua, lulusan dari luar DIY, lulus tahun 2002 pakai SPD atau tidak? Ya kalau yang lulusan tahun 2022 dari luar DIY ya harus pakai SPD, Pak. Nanti kami atur untuk Gunung Kidul supaya tidak terlalu jauh kalau harus ujiannya misalnya harus di kota. Nanti mungkin ada beberapa tempat di Gunung Kidul yang akan kami minta atau kami harapkan menjadi tempat penyelenggaraan untuk SPD luar DIY tanggal 13 sampai 14. Tapi nanti tempatnya di mana nanti akan kita tentukan setelah tanggal 6 Juni. Setelah kita tahu berapa yang memang kuota pendaftar yang dari luar DIY yang akan mengikuti SPD. Yang lulusan tahun 2021 saja, yang sebelum tahun 2022, yang memang dulu pernah SPD, boleh Pak tidak pakai SPD, karena datanya juga kita masih punya, tidak harus tahun ini juga ikut lagi, yang lulusan tahun 2021. SPD itu mulainya tahun 2021, tapi kalau yang tahun 2020 ya, dia belum punya nilai SPD, yang mestinya harus ikut. Tidak harus sih, sepanjang yang bersangkutan pengen punya nilai ASPD, saya lagi ya. Jadi jangan kaitkan bahwa kalau tidak ikut ASPD tidak bisa ikut PPDB. Jangan sampai seperti itu. Boleh tidak, boleh ikut PPDB, tapi ya sekali lagi nilai ASPD-nya di nilai gabungannya jadi kosong atau nol. Tidak ada punya karena enggak ikut ASPD. Itu. Kemudian sama ya Pak. Jadi kalau kuota tidak terpenuhi ya kuota jalur apa, jalur afirmasi, PTO maupun prestasi tidak terpenuhi ya, nanti ditambahkan ke jalur yonasi, Pak. Jadi nanti tidak ada ketika jalur prestasi tidak penuh, tapi yang yonasi sebenarnya masih kosong, jadi bisa ditambahkan ke sana. Nah itu tidak, tapi nanti semua jalur ketika masih kosong ya, nanti untuk sementara ditambahkan ke jalur yonasi sampai dengan jalur prestasinya terpenuhi. Jadi kalau tim aplikasi itu akan sering bergerak lah itu. Kemudian Pak Didik Wahyu, oke, yang kaitannya dengan tahun ini memang kita mengakomodasi sekolah-sekolah penggerak yang menggunakan sekolah kurikulum merdeka untuk tidak ada penjurusan IPA maupun IPS. Nah nanti sama Pak, kalau misalnya nanti terlempar dari sekolah Bapak di sekolah penggerak kemudian berpindah ke sekolah yang yang bukan penggerak, saya kira tidak ada masalah. Nanti ke jurusan IPA maupun IPS itu bisa. Tidak ada masalah. Itu di aplikasi sudah kita, sudah kita antisipasi yang terkait dengan penyebaran atau menyebarkan atau mengisi di zona terdekat yang kosong secara sistem. Saya kira itu ada lagi dari mungkin saya tambahkan yang ini Pak Didik. Siapa ini? Iya Pak Didik, Ribon. Saya tambahkan terkait yang inklusi ya. Jadi gini Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pak Didik, monggo. Ketika satu sekolah menerima anak berkebutuhan khusus, bukan berarti kemudian kita harus mencari guru yang khusus untuk guru anak tersebut. Tidak. Jadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dimaui di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional bahwa jika ada anak berkebutuhan khusus yang memungkinkan kami tadi di awal kami sampaikan anak berkebutuhan khusus tidak memiliki hambatan komunikasi perilaku komunikasi ya hambatan komunikasi perilaku intelektual atau mental itu sebaiknya berada di sekolah reguler. Makanya kami ambil contoh, misalnya anak serebral palsi atau lumpuh layu ya, itu mungkin dia di atas kursi roda, tetapi dari sisi komunikasi mereka bisa komunikasi dengan baik. Dari sisi intelektualitasnya, artinya kecerdasannya tidak ada masalah. Kalau diukur mungkin
dengan skala Whistler maupun apa namanya skala Binet, itu mungkin IQ-nya normal, tidak ada masalah. Nah, kemudian juga mereka kendalanya kan mungkin karena lumpuh layunya itu misalnya. Ya, saya kira mereka bisa mengikuti pembelajaran seperti lainnya. Ya, gurunya reguler sama. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Hanya kemungkinan kalau jika ada Bapak Ibu melaporkan ke dinas bahwa pada tahun ini terdapat siswa berkebutuhan khusus, sehingga kami akan daftar sekolah tersebut atau sekolah Bapak Ibu, kemudian akan kita kirim guru pendamping khusus atau shadow teacher. Nah, tugasnya bukan ngajar kepada anak tersebut, tetapi menjadi konsultasi atau mitra dari guru-guru yang ada di situ. Bagaimana kemudian kita melakukan adjustment terhadap pembelajarannya. Misalnya kalau anak di atas kursi roda, mungkin guru olahraga sangat berkepentingan karena harus memberikan kira-kira materi pelajaran penjaskes seperti apa yang harus diberikan kepada siswa tersebut. Itu misalnya. Kalau di sekolah tersebut misalnya ada anak tunanetra, kecerdasannya tidak ada masalah atau emosionalnya tidak ada masalah. Kemudian dari sisi komunikasinya mereka masih bisa komunikasi karena pendengarannya cukup baik. Bisa membedakan siapa guru satu, guru yang lain itu bisa. Kemudian dari sisi apa namanya hambatan intelektual tidak ada masalah. Ya mereka biarkan berada di sekolah tersebut, di sekolah Bapak Ibu. Ambil contoh seperti kasus di SMA 3. Dulu Rafael itu, yang dari Klaten itu. Dia malah matematiknya sempurna. Artinya mereka tidak ada masalah. Hanya kemudian ada materi-materi khusus yang harus dilakukan penyesuaian. Entah itu nanti sifatnya ada kita omisi atau kita apa adisi. Nah, itu tergantung dari hambatan atau dari permasalahan yang ada pada siswa tersebut. Itu konsepnya. Jadi, untuk bisa memilih siswa seperti apa yang bisa masuk, nah itu tadi peran dari psikolog. Psikolog akan memberikan rekomendasi, oh sebaiknya anak ini harus berada di pendidikan segregasi atau di inklusif tadi. Kalau di segregasi berarti mungkin ada hambatan komunikasinya terhambat, hambatan akademisnya terhambat. Nah, sehingga ini harus berada di segregasi atau berada di sekolah khusus atau di SLB. Itu yang mungkin perlu kami tambahkan supaya pengertian terkait memberikan layanan pendidikan berkebutuhan khusus itu sama dari masing-masing sekolah. Itu saya kira Pak Suci tambahnya. Monggo teruskan. Oke, Pak Tuhun, Pak Kepala Dinas. Jadi tadi tambahan terkait pelayanan untuk sekolah inklusif ya, Bapak Ibu, saya kira sudah bisa dipahami bersama. Kita juga harus memberikan pelayanan yang baik juga kepada calon peserta didik dari disabilitas sepanjang memang dari asesmen psikologi juga memenuhi untuk bisa bersekolah di sekolah reguler. Kemudian pertanyaan yang lain saya kira monggo dari Pak Heri Suparpono ini yang sudah melambaikan tangan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kepala Dinas yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Balai, Bapak Ibu Kepala Bidang, kemudian Pak Suci dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta stasiun yang saya hormati. Sebenarnya pertanyaan saya sudah ada gambaran dijawab di depan Pak Suci. Jadi begini, jadi saya menyoroti RTO ya, sistem RTO tahun kemarin seperti yang ditanya Pak Yuri, karena saya itu RTO itu mengalir dari pilihan 1 sampai pilihan 3 dan kebetulan sekolah saya itu di hilir Pak, di bagian hilir. Setelah sekolah saya itu adalah swasta. Nah, jadi tahun kemarin itu terjadi jalur zonasi itu sudah turah-turah tempat saya itu. Tapi tidak masuk di kekurangan yang masih kosong di afirmasi, di prestasi, di perpindahan orang tua itu tidak terisi. Sehingga anak-anak ini sudah tidak ada lagi namanya di jalur zonasi. Kemudian mereka lari pada mendaftar di sekolah swasta. Nah,
Setelah itu hari berikutnya ada pemenuhan untuk jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan prestasi, mereka ditarik lagi namanya. Namanya muncul lagi di RTO. Tapi yang terjadi, Pak, anak-anak ini sudah tidak mau daftar ulang di tempat saya. Akhirnya di daftar RTO itu sekolah kami sebenarnya penuh, tapi waktu daftar ulang kami kekurangan 23 siswa. Ya, jadi mohon kiranya mungkin tadi sudah dijelaskan, saya sangat setuju. Jadi nanti langsung saja ketika terlempar dari atau tidak sudah tidak diterima di jalur zonasi, langsung memenuhi jalur yang lain sehingga jumlah kami tetap bisa sesuai dengan kuota itu kami terima. Kemarin memang jumlahnya sesuai kuota, tapi anak-anaknya sudah terlanjur digundeli di sekolah yang lain sehingga ketika kami konfirmasi, wah Pak, saya sudah terlanjur di sana, sehingga pada akhirnya kami kekurangan. Kemudian yang kedua, Pak, ini rata-rata yang jalur ini pengarahan dari sistem itu juga mereka pada enggak daftar ulang sebagian besar. Jadi tidak mau daftar ulang ke sekolah kami. Kami memang akhirnya dipenuhi dari sekolah lain, tapi juga pakai itu apa pemenuhan itu, pemindahan itu, tapi juga secara apa garis besar mereka sudah tidak mau daftar ulang di tempat kami. Dan pada finishnya kami kekurangan siswa sekitar 20 sampai 23 siswa. Oke. Saya kira itu saja, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Arief Kurniawan. Monggo, Pak. Maturun, Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan saja, Bapak. Kaitannya dengan pengajuan daya tampung. Yang kami pahami adalah beberapa waktu yang lalu kami sudah diminta untuk mengajukan daya tampung siswa baru begitu. Namun nanti dalam perjalanan daya tampung itu tentu akan terkoreksi dengan jumlah siswa inklusi yang nanti akan masuk. Nah, pada saat siswa inklusi masuk, tentu sekolah kan akan melaporkan ke Dinas Dikpora, secara otomatis by system akan mengurangi daya tampung kami. Namun demikian, selanjutnya untuk siswa yang tidak naik dan terprediksi akan mengulang, apakah nanti juga ada mekanisme sekolah harus mendaftarkan kembali daya tampung terakhir setelah dikurangi siswa yang tidak naik dan akan mengulang begitu, Bapak? Saya kira begitu, satu pertanyaan dari kami. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Pak Eko Yulianto, monggo, Pak. Ya, Pak Eko Yulianto, saya kira ini yang terakhir ya, Pak. Baik, Bapak, teman-teman. Yang saya pada menanyakan yang pertama, Bapak, untuk batasan pindah-pindah seleksi dari SMA-SMK, kemudian prestasi zonasi dan seterusnya, kalau dulu pernah ada satu kali, apakah ini juga ada batasan satu kali ataukah boleh bebas, yang penting dibatasi waktu sampai 2359 itu, Bapak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua tentang batasan satu tahun domisili, dulu pernah terjadi batasannya tanggal berapa gitu terakhir, kemudian asal tanggal 31 Desember tahun sebelumnya begitu, apakah ini ada batasan tanggalnya berapa gitu sehingga untuk pegangan kita saat memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, Bapak, untuk pengumuman pernah berapa saat yang lalu terjadi pengumumannya agak molor, Bapak, mohon nanti karena banyak orang tua yang menunggu dan ada juga yang ke sekolah banyak itu, sehingga mohon nanti pengumuman di hari pengumuman itu pukul 10 kami bisa menyajikan dengan baik, mohon jangan molor gitu, Bapak. Kemudian yang berikutnya, Bapak, untuk terkait dengan apa yang dilakukan sekolah itu sekedar konfirmasi, berarti nanti untuk yang dilakukan sekolah yang pertama layanan informasi kepada masyarakat, kemudian yang kedua adalah layanan untuk verifikasi akun, kemudian verifikasi radius yang mungkin hal ini yang baru, dan kemudian pengumuman gitu, Bapak. Apakah seperti itu, apakah mungkin ada tambahan lain, karena ini berkaitan dengan real-time online, sehingga relatif kita sangat terbantu dengan sistem online ini. Demikian, Bapak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tadi ya Pak Mintarjo tadi belum bisa. Ya. Terima kasih waktunya Pak. Ini sudah ganti komputer ini Pak. Semoga bisa didengar suara. Ya, sudah Pak. Alhamdulillah. Mohon izin bertanya Pak, langsung saja ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan jumlah siswa inklusi dalam satu rombel Pak, tadi ditentukan maksimal 2 siswa. Di sekolah kami ini kebanyakan siswa yang inklusi itu adalah lambat belajar Pak. Dan itu diketahui setelah proses pembelajaran berlangsung. Ketika guru mengajar, di situ kok dirasa daya tangkapnya kok sangat berbeda, sangat kurang dibandingkan dengan siswa yang lain. Kemudian dibawa ke psikolog dan di asesmen terbukti di situ hasil asesmennya menunjukkan siswa itu inklusi. Dan itu kadang-kadang lebih dari 2 siswa dalam satu rombel itu diizinkan atau tidak. Kemudian yang kedua, terkait dengan tes ASPD, Pak. Pada tahun ini, Alhamdulillah, SMK 2 Gedang Sari ini sebagai tempat ASPD. Dan baru pertama kali. Jadi kita belum punya pengalaman, Pak. Menurut informasi yang kita terima, bahwa tes ASPD itu secara offline. Offline-nya seperti apa Pak? Mohon dijelaskan. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan oleh sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mintarjo. Kita tanggapi. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman atau mungkin dari Bapak Kepala Dinas. Yang pertama, dari Pak Heri Supartono. Yang pertama di jalur nasi masih penuh ya, tapi ini jadi yang dari Pak Eri sudah kami tanggapi yang beberapa waktu yang lalu. Kenapa tahun lalu itu terjadi seperti itu? Karena semua itu harus memenuhi jalur prestasi dulu tahun lalu. Tetapi tahun sekarang ini bagi yang memang belum penuh di jalur afirmasi atau PTO atau prestasi, maka yang itu ditambahkan untuk yang di Yonasi dulu. Karena memang Yonasi sebagai jalur yang paling diutamakan dengan kuota yang paling besar. Jadi sepanjang belum terisi, maka ya digunakan untuk yang jalur Yonasi. Ini. Satu itu. Kemudian, untuk pengarahan dari sistem, dan itu tidak pada daftar ulang, iya. Karena sistem ini memang mengarahkan ketika di Yona terdekatnya itu masih ada sisa. Nah, kebetulan yang Yona terdekatnya tidak ada, maka ya disalihkan ke yang agak lebih jauh, mungkin yang di Yona 3-nya, karena di Yona 2-nya sudah penuh, maka di Yona 3 itu yang masih dalam satu kabupaten kota, misalnya seperti itu. Nah, atau satu DIY, yang Yona 3 itu yang satu DIY, maka yang terjadi adalah agak jauh. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kala pengarahan penyebaran dari sistem itu oleh orang tua, ya kalau jauh ya tidak jadi daftar ulang gitu. Nah ini yang terjadi, sehingga ya kadangkala meskipun kelihatan dapat siswa, tapi kok ternyata siswanya tidak daftar ulang, itu mungkin karena sebaran dari sistem itu menyebarkannya terlalu jauh, karena ya adanya di situ, di Yona terdekatnya sudah tidak ada lagi. Kemudian yang Pak Arief, pengajuan daya tampung siswa baru, jumlah inklusi nanti terkurangi. Okay. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau yang inklusi, jelas nanti kan sekolah-sekolah yang sudah menerima siswa inklusi, tentu saja dia melaporkan ke dinas, di sekolah itu ada berapa inklusi, nanti untuk mengurangi yang kuota jalur afirmasi. Sehingga nanti di kuota yang sudah di online kan itu nanti sudah terkurangi itu. Ini sama juga dengan siswa yang tidak naik. Karena kenaikan nanti di akhir Juni juga mendekati PPDB. Nanti ini juga dilaporkan yang kira-kira tidak naik berapa, ini juga akan mengurangi kuota siswa di kelas 10-nya. Nah, ini juga dilaporkan kalau kemarin berapa, Mbak? Yang tidak naik kelas 23 Juni nanti disampaikan bagi siswa-siswa yang tidak naik kelas nanti untuk karena harus mengulang otomatis mengurangi jumlah kuota rombel yang ada di sekolah itu.
Kemudian yang Pak Eko untuk batasan pindah ya, ini pindah baik pindah pindah dari SMA ke SMK, SMK ke SMA lagi ya boleh berkali-kali Pak, tidak dibatasi hanya satu kali. Juga yang pindah jalur juga boleh, tapi ya batasnya hanya sampai tanggal 28 Juni 2021 pukul 23.59 tadi yang disampaikan Mas Dian. Kalau sudah pukul 00 ya sudah tidak bisa lagi. Kemudian domisili, yang terkait domisili tadi kami sampaikan, ya domisili itu adalah satu tahun sebelum PPDB, artinya cut off-nya adalah tanggal 30 Juni 2021. Penduduk DIY yang sampai dengan tanggal itu. Kalau sudah setelah tanggal itu, nanti kemungkinan nomor induk kependudukannya juga tidak terbaca, karena sudah melebihi dari atau kurang dari satu tahun sebelum PPDB. Kemudian untuk pengumuman, baik pengumuman tahun ini, kalau tahun lalu memang karena kita tidak waktu untuk merekap hasil, itu memang kemarin agak molor. Tahun ini kami berusaha untuk nanti juga karena ada waktu satu hari untuk proses evaluasi, kemudian dan tanggal 30 Juni itu, saya kira nanti kita bisa lebih tepat. Kemudian untuk layanan informasi nanti mungkin Mas Dian akan menambahkan terkait dengan apa saja layanan informasi kepada masyarakat. Kemudian Pak Mintarjo, jumlah inklusi dalam satu rombel. Nah, nanti diketahui setelah proses belajar mengajar. Jadi memang mengapa kita perlu ada asesmen psikologi ketika proses pendaftaran disabilitas? Ya memang harapannya adalah kita sudah bisa mengetahui tentang kemampuan dari anak disabilitas tersebut. Apakah memang bisa nantinya mengikuti pembelajaran di sekolah reguler atau tidak. Jadi memang fungsi dari asesmen psikologi yang dikeluarkan oleh psikolog itu di dalam rangka ingin mengetahui itu. Kalau memang hasilnya itu memang tidak bisa atau tidak mampu, ya mestinya diarahkan atau diberikan penjelasan kepada orang tua siswa untuk lebih baik nanti menempuh belajarnya di sekolah luar biasa. Saya seperti itu. Kemudian tempat ASPD ya Pak Mintarjo. Jadi nanti untuk tempat ASPD nanti akan kami umumkan setelah tanggal 6. Kalau nanti Gedang Sari juga terpilih untuk jadi tempat ASPD, nanti akan kita hubungi. Tapi kita menunggu dulu sampai tanggal 6 untuk menjadi penyelenggara. Nanti ketika proses penyelenggaraan, misalnya kita memilih beberapa sekolah di Gunung Kidul untuk menjadi tempat penyelenggaraan ASPD, nanti secara teknis pasti kami akan membantu dalam proses persiapannya. Itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang, atau mungkin sebelum itu nanti ada tambahan dari Mas Dian, juga Mas Nawan terkait ASPD, atau mungkin dari Bapak Kepala Dinas, kami persilahkan. Mas Dian, mungkin ada tambahan? Nambahkan sedikit, Pak Suci, yang tadi soal layanan di sekolah SMA-SMK negeri yang harus disiapkan apa aja. Kalau nggak salah tadi dari Pak Eko Yulin, Pak Eko SMA 1 Depok. Pak Eko dan Bapak Ibu, khusus untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Operator PPDB di SMA-SMK negeri, menika beberapa layanan yang harus disiapkan Bapak Ibu untuk fasilitasi PPDB di tahun ini. Yang pertama nanti Bapak Ibu operator sekolah itu akan bertugas untuk memverifikasi radius jarak dari sekolah ke rumah tempat tinggal siswa itu di tanggal 13 sampai 16 Juni. Untuk briefingnya atau bimteknya besok siang Pak Eko Yuli dan rekan-rekan yang Bapak Ibu yang lain. Kemudian Bapak-Ibu di SMA-SMK Negeri juga bertugas untuk melakukan verifikasi aduan akun di tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 Juni. Tapi di selain itu, kami harap juga, kami mohon untuk di SMA-SMK Negeri menyiapkan pos layanan PPDB, Bapak-Ibu, untuk membantu para calon peserta didik yang mengalami kesulitan. Mohon minimal sager dibuka mulai tanggal 13 sampai dengan 30 Juni. Sehingga nanti ketika ada yang kesulitan bisa diselesaikan di sekolah, Bapak Ibu mohon tidak diarahkan ke Dinas Dikpora DIY supaya nanti tidak ada
rame-rame di dinas nih Bapak Ibu bisa selesai di sekolah. Kalau sekolah kesulitan nanti bisa menghubungi kami. Kemudian Bapak Ibu di SMA SMK Negeri, kami mohon juga bisa membuka akses ke jaringan internetnya Wi-Fi sekolah yang kemarin kita siapkan melalui anggaran APBD itu Bapak Ibu, akses point atau Wi-Fi di sekolah yang free itu monggo di dibuka untuk calon peserta didik yang mungkin datang ke sekolah supaya mereka bisa memanfaatkan kuotanya untuk mengakses layanan PBDB ini. Misalnya dengan menempelkan SSID atau nama Wi-Fi-nya dan passwordnya apa gitu nih, supaya nanti calon peserta didik itu yang dari SMP MTS, PKBM itu bisa datang ke sana, bisa manfaatin. Karena mungkin banyak siswa yang datang ke sekolah, salah satunya adalah karena di rumah tidak ada sinyal atau kuotanya terbatas. Demikian Bapak-Ibu tambahan dari saya. Matur nuwun, monggo Pak Suci. Dian, terima kasih Mas Dian. Mas Tawan ada tambahan? Yang ASPD, tempat ASPD? Tidak ada. Ya, nanti yang ke tempat ASPD saya kira nanti kita beritahukan. Pak Didi, wonten tambahan Pak? Saya nambah yang ini aja. Tadi siapa tadi yang menanyakan di sekolahnya mungkin ketemu anak lambat belajar. Yeah. Jadi sampaikan gini Pak, anak berkebutuhan khusus dalam konteks lambat belajar itu masuk kategori anak berkebutuhan khusus. Artinya anak lambat belajar itu biasanya kalau diukur dari tes semacam tes intelijensi kemampuan intelijensinya kira-kira itu kan di bawah normal, artinya di bawah 90 sampai 70 dengan baik itu skala Whistler maupun Binet, itu kira-kira segitu. Karakter anak di atas rumah ada pesawat lewat berpekan. Anak yang seperti itu biasanya karena judulnya jadi itu slow learner atau lambat belajar, berarti mereka membutuhkan waktu lebih untuk memahami segala sesuatu termasuk permasalahan pelajaran. Sehingga kalau kita menemukan anak seperti itu, memang kemudian salah satu langkah yang ditempuh seorang guru adalah mungkin bisa melakukan remedi untuk beberapa kali supaya anak tersebut bisa lebih memahami. Nah, di dalam pengembangan sistem pendidikan yang inklusif, satu kelas dua anak itu yang kita cari sejak awal di ini. Jadi dengan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Suci dengan rekomendasi dari psikolog akan melakukan asesmen apakah tersebut anak tersebut memungkinkan untuk belajar di sekolah reguler atau tidak. Contoh yang tidak memungkinkan itu misalnya dia itu SIPI tetapi SIPI ada komorbid lain yaitu hambatan intelektual. Sehingga SIPI tetapi memiliki hambatan komorbid grahita. Artinya grahita itu kira-kira IQ-nya jadi kalau ringan ya di bawah 70 sampai 55. Itu mungkin agak susah apalagi ditambah dengan SIPI hambatan gerak juga agak susah. Nah, ini kita dorong kita sebaiknya atau kita sarankan kepada orang tuanya untuk berada di sekolah khusus. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu ini bisa juga terjadi, pernah ada yang terjadi gitu, anak tersebut awalnya dari sisi ini tidak ada masalah, artinya kategori anak normal. Tapi setelah diproses di tengah jalan ketika sudah masuk kelas, itu ternyata mereka itu slow learner. Ya sudah, mungkin strategi pembelajaran kepada anak tersebut yang harus kita ini. Jangan didorong kemudian untuk disuruh keluar. Nah, kemudian hanya perlu ditata supaya guru itu tidak pusing. Memang kita buat kebijakan maksimal di dalam satu rombongan belajar itu maksimalnya dua. Ya, dua anak berkebutuhan khusus. Kalau lebih dari itu saya yakin guru pun akan pusing. Akan kesulitan untuk mengembangkan proses pembelajaran pada masing-masing kelas. Nah, ini yang mungkin perlu kita ini bersama. Jadi yang paling penting adalah inklusif itu pembelajarannya tetap
mengikuti guru reguler masing-masing. Hanya kemudian supaya pembelajaran itu menjadi efektif, guru perlu berkomunikasi dengan guru-guru pendamping khusus atau guru atau shadow teacher. Bagaimana strategi yang terbaik untuk anak ini misalnya, atau PPI-nya mau seperti apa? Program pembelajaran individu kepada anak tersebut seperti apa? Nah, itu yang perlu dikonsultasikan kepada guru-guru pendamping khusus yang akan datang secara periodik ke sekolah-sekolah yang di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus yang di sekolah reguler. Itu sekedar tambahan. Kalau yang lain saya kira Pak Suci tadi, Pak Mas Dian sudah cukup jelas, dan ini tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Hanya termasuk tadi anak guru yang mau mengikuti pendaftaran pada jalur perpindahan tugas orang tua, itu adalah guru mungkin mau anak guru mau mendaftar di mana orang tuanya mengajar di situ. Misal contoh guru SMA berapa? SMA tempatnya Pak Sarwono, SMA 1 Kalasan misalnya. Kasihan Kalasan. SMA 1 Kasihan. Nah, guru itu ajarnya di sana. Supaya karena ingin mengikuti, tapi ternyata zonasinya tidak di situ. Nah, karena ingin diajar oleh orang tuanya atau berangkatnya bareng dengan orang tuanya, kemudian bisa mendaftar di sekolah tersebut dengan jalur perpindahan tugas orang tua, tapi khusus di sekolah di mana orang tuanya tersebut mengajar. Nah, ini perlu diketahui. Kalau ternyata tidak ingin di situ, inginnya di sekolah lain, ya tidak bisa menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua. Artinya tetap menggunakan model umum, jalur prestasi misalnya, atau jalur zonasi untuk berada di zonasinya masing-masing. Saya kira itu tambahannya Pak Suci, matur nuwun. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, ini sudah cukup banyak pengarahan terkait dengan anak dari disabilitas, juga termasuk juga dari anak guru. Saya kira Bapak Ibu juga tadi sudah mendapatkan pencerahan ya, terkait dengan kalau ada anak-anak disabilitas bagaimana kita harus menyikapi yang masuk di sekolah reguler ini tentu saja nggih. Dan mudah-mudahan nanti ya hasil asesmen dari psikolog ini ya memang betul-betul di asesmen yang benar-benar, sehingga yang diterima itu yang memang dalam hasilnya itu memang bisa masuk atau bisa mengikuti di sekolah reguler itu. Saya kira ini sudah jam 12, kita cukupkan saja untuk Zoom meeting pada dari pagi tadi jam 9 sampai jam 12, 3 jam kita melaksanakan pertemuan ini. Harapannya bahwa apa yang sudah disampaikan kebijakan kami, termasuk yang kebijakan teknis ini, bisa dipahami oleh Bapak-Ibu semua, dan harapannya Bapak-Ibu kami berpesan untuk bisa disampaikan kepada guru-guru di satuan pendidikan masing-masing, kepada tetangga, kemudian juga kalau untuk Bapak-Ibu yang dari SMP maupun MTS, ketika nanti ada kelulusan menghadirkan orang tua, mohon juga bisa disampaikan kepada orang tua wali, sehingga publikasi terkait dengan PPDB ini bisa merata ke semua orang, bisa dipahami bersama. Kalaupun belum masih ada hal-hal yang ditanyakan terkait apa yang sudah kami sampaikan, kami membuka terkait dengan informasi PPDB jenjang SMA dan SMK tahun 2022 ini, emailnya kami ada di kora@jogjaprof.go.id, website kita ada di www.kora.jogjaprof.go.id, website PPDB nanti di ppdb.jogjaprof.go.id. Kemudian juga kita ada di Instagram dengan nama Dinas Dikpora DIY, kemudian ada Facebooknya Dinas Dikpora DIY Yogyakarta. Kemudian kita juga punya kontak center Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang ingin menanyakan melalui WhatsApp, tidak panggilan Bapak-Ibu, tapi WhatsApp saja ditanyakan, silahkan itu di nomor 081-38-448-8385. Nanti silahkan untuk bisa menanyakan, menghubungi di jam kerja Bapak-Ibu. Jam kerja. Jadi jam kerja kita ya jam 7.30 sampai
jam 16.00 gitu ya. Kemudian untuk hari ini bahan sosialisasi yang sudah kami sampaikan tadi bisa di-download di https://bit.ly/sosialisasi-ppdb-sma-smk-dy2022. Itu dari kami semuanya, mohon maaf apabila di dalam kami menyampaikan materi dan sebagainya banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kita akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.